Kenapa ni? Eh. Awak datang kerja lain eh? Memang nak suka bagi tahu report ke bapak saya. Mesin. Eh, tak payahlah abang. Hello. Benji ke tu? Ah, ya, pakcik. Saya Benji. Benji, pakcik minta maaf banyak-banyak Benji eh. Ni dah dia tak tahu apa kena rasuk ni. Dia kenapa? Dia okey tak? Okey, apa macam ni? Tak apa yang serang otak dia pun tak tahu pergi ni. Pakcik minta maaf banyak-banyak Benji eh. Tak apa pakcik, tak ada apa yang nak dimaafkan. Ira ni kenapa? Ha? Sebab Ira tahu dia report ke abah. Memang layaklah kena maki dengan Ira pagi-pagi buta ni. Padan muka dia sibuk sangat hal orang. Ada apa cakap ke? Benji yang beritahu ke abah. Ada. Kalau bukan Benji siapa lagi bah? Ha? Abah tak payahlah nak cover dia. Doktor Yatim. Doktor Yatim yang tempoh lepas tanya Ira mana. Apa yang Ira cakap ke doktor? Ira kata ada hal kecemasan kat rumah. Kan? Ira pergi mana sebenarnya? Ira tak malu ke? Tipu sana, tipu sini ya? Apa nak jadi dengan Ira ni? Bang, Ira tipu apa? Dia tipu semua orang. Dia tipu penyelia dia. Dia kata ada kecemasan kat rumah. Abang dah setengah mati. Padahal dia keluar. Keluar dengan Johan lah tu. Ira dah kenapa sekarang ni, Ira? Ha? Cakap ke abang sekarang? Sebab Ira geram. Apa tu tak? Johan tu susah payah datang nak jumpa Ira. Apa halau macam tu je? Abang langsung tak hargai? Nak hargai apa? Hah? Selama ni Ira kawan dengan Benji, tak ada buat hal macam ni. Bila kawan dengan Johan macam-macam hal yang Ira buat. Hah? Bapak mana nak terima lelaki macam tu? Kalau itu yang Ira nak jadikan suami. Hah? Abang dah lah tu, istighfar lah. Kita kat depan rezeki ni. Kenapa, Benji? Ini semua pasal kau lah ni. Ira jadi macam begini ni. Sampai dah peduli bapak dia. Apa kau cakap sama dia ni? Sampai dia boleh kurang ajar sama bapak dia. Ha? Aku? Kurang ajar apa ni? Bos? Kenapa juga muka kamu ni masam-masam ni? Ani, bos. Okey kau juga pakai begini? Nampak jugalah macam berkerjaya, kan? Ini pun kau mau tanya aku? Kira tu. Kau boleh duduk tiga lain. Yang lain tak? Tak selera kau makan. Mas. Abang tak sukalah nak marah ada macam ni. Sebab dia bukan budak kecil lagi. Tapi itulah. Makin hari makin menjadi perangainya. Sebenarnya saya pun tengah pening kepala sangat pasal perangai Ira ni. Hari tu masa dia bawa balik pada Kota Belut tu, nampaklah perangai dia berubah sikit. Kejap je. Sekarang ni dah balik perangai lama tu. Kesian kat Benji lah. Pagi-pagi dah kena amput. Itulah. Saya kan dah cakap dengan abang. Suruh je Benji tu masuk Minang. Nanti bila Ira tu dah jadi isteri dia, pandailah dia ajar. Itulah abang. Susah sangat nak cakap dekat Benji tu. Kita sekarang ni memang tahu kan, Benji tu memang cinta gila kat Ira. Lainlah kalau memang tak nak kat Ira, tak pandang kat Ira. Abang, abang dah janji dengan Johan? Hah? Janji? Janji apa ni? Dan jadi setahun dengan dia. Setahun untuk apa ni? Untuk dia perbaiki diri dia. Dia minta abang jangan kahwinkan Ira dengan sesiapa dalam tempoh setahun ni. Amboi. Banyak cantik muka dia, ingat dia tu siapa? Ingat anak kita tu apa? Macam beli barang kat pasar malam ke? Main booking-booking setahun dengan Leo je ke? Kalau betul nak, buatlah betul-betul. Bagilah tanda ke apa ke. Ya, tak boleh macam tu sebab abang dah janji dengan dia. Ha, itulah. Yang abang ni mandai-mandai pergi janji dengan budak tu kenapa? Dahlah bang.
kalau budak tu memang baik untuk Ira, lainlah. Ni kita dah nampak kan? Ira tu tak jadi apa-apa entah sebabkan dia. Panggil makin teruk lagi adalah. Masalah ni, abang tak sempat hati. Abang ni kenapa nak jaga sangat hati budak tu? Dia sibuk ke nak jaga masa depan Ira? Taklah, bang. Kalau dia ambil peduli, takkanlah dia sendiri yang ajar Ira tu pun tiga kerja. Ini pun budak tu. Kenalkan ini Johan, pegawai tadbir dalam syarikat kita. Ya? Sebenarnya Johan ni junior arkitek. Tapi memandangkan jawatan pegawai tadbir itu masih kosong, jadi dipangku dulu. Nanti bila kita dah ada staff yang mengisi jawatan tu, dia akan kembali sebagai junior kita. Kenalkan. Pagi. Bos. Duan. Yep. Kenalkan ni Kamal, orang kampung aku. Kamal, ni Duan. Baik. Pengurus kilang aku. Okey. Jom ni, Duan. Nanti kau bawa Kamal jumpa Sam. Okey. Aku nak gantikan ayah. Aku nak suruh dia jadi pemandu. Siapa yang berhenti tu? Raju, Raju. Itu budak Sam kan? Dia bahagian operasi. Semua budak Sam, bos. Aku nak ubah sikit ni. Manusia ni kita bagi muka sikit. Dia anak naik kepala kan? Betul. Dah. Awak tahu kan saya dah bercakap dengan bapa awak semalam? Kenapa awak cipu saya? Saya minta maaf, doktor. Sebenarnya semalam memang ada hal penting sangat-sangat yang saya kena selesaikan. Saya tak ada niat pun nak tipu. Hal apa? Saya dah bosan dengan alasan palsu awak ni. Saya dah hilang sabar dengan awak. Awak faham tak? Awak bukan budak-budak kecil lagi. Awak patut tahu tanggungjawab awak. Dan awak juga patut tahu apa yang awak buat ni. Saya boleh ambil tindakan tata tertib kata awak. Doktor, janganlah, doktor. Please. Kali ini memang saya merayu sangat, doktor. Tolonglah. Saya minta maaf sangat. Saya janji tak boleh lagi. Janji? Awak senang je cakap janji. Janji ni murah bagi awak. Apa erti janji kalau janji itu tak ikhlas? Kerjaya kita ni, doktor, kerjaya mulia. Jangan disebabkan orang yang tak elok macam ni masyarakat pandang serong pada kita. Saya benar-benar berharap yang awak akan ubah sikap negatif awak ni. Okey, doktor. Saya akan cuba sedaya upaya untuk tak hampakan doktor lagi lepas ni. Terima kasih, doktor. Awak jangan cepat sangat ucap terima kasih pada saya. Walaupun saya tak laporkan awak pada lembaga disiplin, awak tetap saya akan hukum. Mulai esok, awak kerja shift malam. Awak tahu tak, ini keputusan muktamad. Awak bernasib baik saya tak laporkan kepada lembaga disiplin. Bos, walaupun kita belum mula pasti, order dah banyak belum masuk ni. Ya, betul. Warahmah, bos. Orang dah tahu dah macam mana kita kerja, so orang akan tahu macam mana kita punya produk ni. Ini sudah bagus. Tapi Duan, aku tak nak kita terlalu menonjol. Sebab sekarang ni kita tengah bersaing dengan Jerome. Aku tak nak kita kena teruk nanti. Baik. Ni, tak ni kita jumpa Remy kan? Yep. Jumpa dia sekali. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Benji, sibuk ke? Boleh tahanlah. Ada dekat ofis ni. Kenapa, eh? Ni Makcik nak cakap sikit. Benji boleh tak datang rumah Makcik? Makcik ada hal sikit nak bincang dengan Benji. Pasal apa tu?
Macam mana kau buat kerja ni? Kau tengok ni. Ini file supplier. Apa hal borang quotation pun kau sumbat dalam ni? Kau reti buat kerja ke tak? Aku minta maaf lah. Maaf, maaf. Tu je kau tahu. Aku nak kau siapkan. Duan, kau pergi jumpa Remy seorang lah petang ni. Eh, alamak bos. Tak boleh bos. Remy nak bincang pasal logistik tu dengan bos. Alah, benda tu kau bawa je Tajul, discuss dengan Tajul. Tapi bos, kau cakap je dengan Remy. Yang aku ada benda yang tak boleh nak dielakkan. Dia bukan nak bincang pasal logistik pun. Aku tahu dia nak tanya pasal komisen dia. Kau pesan kat Tajul, kau bagi je berapa yang dia nak. Kos tu nanti kita agihkan pada klien. Mungkinlah. Tak susah? Bos. Okey. Kau jangan lupa tu. Bawa Kamal jumpa Sam. Hei Kamal. Isteri dia kau. Kau tengok bos tu. Semua benda kepala aku. Aduh. Dah, hai, susah je makcik. Eh, tak adalah. Apa susahnya? Air kosong je. Cepatlah minum. Ni je ada. Terima kasih. Lah, janganlah cakap terima kasih. Sepatutnya makcik yang cakap terima kasih pada Benji. Sebab sudi datang sini jumpa makcik. Eh, janganlah cakap macam tu makcik. Saya ni yang berbesar hati lah makcik. Panggil saya nak jumpa dengan saya. Ada apa tu makcik? Sebenarnya macam ni Benji. Lebih baik makcik cakap terus terang je lah ya. Makcik nak tahu apa sebenarnya status hubungan Benji dengan Ira. Sebab makcik tengok korang berdua macam rapat je. Tapi kalau Benji sekadar nak berkawan dengan Ira, tak ada niat yang di sebaliknya, tak apa, makcik boleh je faham. Saya, kalau nak terus terang makcik, memang saya ada hajat nak memperisterikan Dira tu. Eh, kau dah biasa jadi driver? Tak, tapi lesen memang ada. Cuma masa di kampung memang jaranglah bawa kereta sebab kira-kira tak mau bawa kan. Ini tiba-tiba bos suruh jadi pemandu pula. Eh, tak apa, tak apa. Selagi ada lesen, tak ada masalah. Eh, kalau tak tu jalan, pakai GPS lah. Okey, kejap lagi aku nak bawa kau jumpa Remy dulu. Kemudian baru aku hantar kau ke Sam. Boleh? Okey, bos. Boleh, bos. Jangan panggil aku bos apa-apa duluan. Tapi yang penting aku nak pesan kau. Depan Remy, jangan menyampuk. Biar aku cakap dengan Remy dulu. Okey, tapi kalau Remy tanya kau, baru kau jawab. Boleh? Okey, bos. Baik, baik, baik. Jom. Masuk. Hai, ni lah. Hai. Cantik tau. Saya bukan ni apa, makcik. Saya cuma tak nak malu sekali lagi. Malu sekali lagi? Kenapa? Dulu masa dekat Kota Belud, saya ada cuba lama Dira. Makcik tak tahu pun? Saya tak rasalah Dira akan cerita semua benda ni. Melainkan dia masih marah dekat saya. Marah? Apa cerita sebenarnya, Benji? Masa tu saya cuba untuk buat kejutan lah. Nak melamar Dira depan keluarga saya. Dia terima tak? Dira, sudi tak awak menjadi suri hati saya? Apa benda awak buat ni? Apa awak buat semua ni? Saya nak balik. Awak kenapa, Dira? Awak ingat saya ni apa? Suka-suka hati awak nak perangkap saya, ajak makan dengan keluarga awak, lepas tu nak melamar saya. Awak nak siapa? Lembu? Kenapa jadi macam ni? Tenang. Saya tak nak. Dira. 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 Ya Allah. Dia mengamuk. Dira tu kan jenis yang tak boleh nak dipaksa-paksa.
Dia tu kalau boleh, kita semua kena ikut rancangan dia, cara dia. Mulai pada saat tu saya janjilah dengan diri saya, saya tak akan paksa dia, tak akan buat kejutan dan tak akan buat benda-benda yang boleh menaikkan kemarahan dia lah. Saya cuma harap satu hari nanti dia sedar yang saya sayang sangat dengan dia. Dan kalau boleh, saya nak dia yang ajak saya kahwin. So, macam mana dah setuju dah? Bila kenduri dia? Kenduri? Kenduri apa? Kenduri kita lah. Awak kata nak ikut saya pergi umrah kan? Jomlah, tapi nikah dulu. Faris, sekarang ni kan saya tengah tension tau pasal pelancaran Bell Collection. Lepas tu awak tanya pula bila nak kahwin. Awak tak serius ke nak tengok saya berjaya? Bella, saya gurau, okey? Okey. Ni, cuba awak tengok. Okey tak desain-desain saya? Kalau ada yang nak ubah, cakap tau. Makcik panggil Benji datang sini sebab makcik nak bincang. Makcik ni risaulah bila fikirkan masa depan Ira dengan Benji. Masa depan macam mana, makcik? Kalau Benji tak jelaskan pada makcik pun, makcik tahu dan makcik nampak yang Benji ni sungguh-sungguh sayangkan Ira tu. Bukannya sayang biasa-biasa. Dan makcik juga tahu anak makcik tu memang degil. Susah diajak berunding. Nak ikut kepala dia je. Tapi Benji, kalau kita tak bagi tahu dia apa sebenarnya kita nak, sampai bila pun dia takkan faham. Benji, makcik tak nak Ira tu jatuh ke tangan Johan. Benji tahu tak, pakcik tu ada buat perjanjian dengan Johan. Perjanjian apa tu, makcik? Pakcik bagi kat Johan tu masa setahun untuk buktikan nilai diri dia kalau dia betul-betul nak kat Ira tu lah. Saya akan cuba sebaik mungkin supaya Dira tu jatuh cinta dengan saya. Bagus. Tapi Benji janganlah nampak sangat dia makcik ni sebelah pada Benji, ya? Tak, saya faham tu. Makcik dah bagi tahu saya pasal semua ni pun saya dah rasa besar sangat rahmat dia, makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benji? Dah lama sampai ke? Nah, makcik, saya nak beli air tak boleh? Ah, sila, sila. Eh? Dah lama ke dah sampai? Tak lah, baru je. Abang ni marah-marah kenapa? Sampai time abang tak ada. Bang, tak payahlah bang dah tutup macam ni nak cemburu. Abang tak fikir ke apa yang anak kita dah buat kat Benji tu pagi tadi? Dia hampuknya Benji tu tau. Takkanlah kita nak biarkan je. Nanti kalau Ira tu tak nak layan Benji, macam mana? Tak ada apalah. Benji? Ya? Yeah. Pakcik minta maaflah sebab Ira marah-marah Benji. Ya? Yeah? Tak apalah, pakcik. Saya tak ambil hati pun. Yalah, saya dah faham sangat dengan perangai dia tu. Dia kalau tertekan tu, dia cepat melenting tu. Tapi dia marah pun tak lama. Sekejap je. Nanti dia dah rasa bersalah. Pandailah tu dia buat baik balik. Jadi? Semua okey.
Awak jangan risaulah. Sekarang ni kita dah bagi design yang terbaik. Material yang terbaik. Semua yang terbaik. Satu je kurang. Okey, apa dia? Kita kena tawakal ke Allah. Doa banyak-banyak. Apa yang jadi selepas ni, insya-Allah ada hikmah dia. Anyway, awak rasa kalau saya hantar keluarga saya jumpa keluarga awak sebelum saya pergi umrah ni, okey tak? Awak serius ke? Tak serius lah. Awak kata ni ikut saya pergi umrah kan? Faris, sekarang ni kan saya tengah tension tau. Awak main-main pula. Boleh tak awak serius sikit? Ini kira murah ni, bos. Apalah bos nak barang baik tapi duit kedekut macam mana? Okeylah. Apa-apa hal pun. Okey, baik. Standard lah, bos. Okey, good. Muan. Apa? Apa tak ibu? Okeylah. Eh, aku dengar cerita kau buka kilang bagai sekarang betul ke? Ah. Ni. Anak buah bos. Okey? Duduk bawah kau, driver. Eh, kau jangan main-main, weh. Dia ni, saudara bos. Eh, kau betul ke, bos? Yalah, kami orang-orang Bajau ni kira macam satu saudara, bang. Alah, aku tak peduli lah kau saudara ke, apa ke, Bajau ke. Waktu kerja. Kau faham tu? Faham, bos. Okey, sekarang ni aku nak kau bawa kereta. Jadi kau bawa kereta sahaja. Kau jangan nak lebih-lebih dengan penumpang aku, kau faham? Mana-mana penumpang aku nak pergi kau bawa. Boleh? Boleh, faham. Okey. Aku bagi kau sebiji kereta. Maknanya kau kena on time 24 jam. Boleh? Hah? 24 jam satu hari? Iyalah, 24 jam sehari. Kenapa? Tak boleh. Tiap kali aku panggil kau datang, kau jangan banyak alasan. Boleh? Boleh, bos. Boleh. Kira makcik, saya minta diri dululah. Ya. Benji, jangan lupa tahu apa yang makcik cakap. Ya, makcik. Saya tak lupa tu, tak akan lupa. Dan insya-Allah saya tak perlukan setahun untuk menangkan hati Dira. Kalau sekiranya saya berjaya pujuk Dira kahwin, saya kena tunggu lepas tahun baru boleh kahwin. Setahun. Apa ni? Pakcik tak faham. Tak ada apa dah, Pakcik. Doakan kejayaan saya, Pakcik. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diri ini tidak kurasa sepi lagi dengan hati yang telah dia isikan kepadaku. Ha, doktor. Nanti awak periksa sakit katil 23. Nurse cakap dia ada sakit dada. Okey. Pergi cek sekarang katil 23. Sakit dada tu. Okey, doktor. Setahun, Habislah awak cerita kat Benji tu. Taklah. Saya cerita sikit je. Sikit ke banyak ke? Awak cerita ke tak? Cerita kan? Ngaku je lah. Ya, saya cerita. Tapi apalah salahnya saya cerita kat Benji? Bukannya cerita hal bukan-bukan pun. Sedapnya apa salahnya? Tak fikir ke saya malu tau? Oh, pandai pula abang malu. Yang abang memandai pergi buat janji dengan Johan tu, tak fikir pula pasal malu. Tak nak pula fikir pasal masa depan anak sendiri. Awak mengepik apa ni? Mengepik apa pula?
Bang, apa yang saya buat ni semuanya untuk masa depan anak kita, bang. Hmm. Saya tak nak Ira tu tersalah pilih sama ada nak pilih Johan ataupun Benji. Dan saya tak nak Ira tu terlepas peluang dapat suami sebaik Benji tu, bang. Bang ni sibuk fikir pasal Johan. Jadi saya kenalah sibuk fikir pasal anak saya tu. Mia, apa pendapat kau eh? Aku design untuk bell collection aku ni. Cantik tak? Okey, tapi kau tak rasa dia trendy sangat ke? Trendy? Trendy lah yang bagus. Yelah, trendy memanglah bagus. Tapi biasa design trendy tak boleh nak jual. Tak boleh nak jual, kenapa? Yelah, kalau stylo sangat, akak mana yang nak pakai? Lainlah kalau artis-artis yang membeli. Orang-orang biasa tak minat kot desain-desain over-over macam ni. Bella, kau janganlah ambil hati apa aku cakap tadi. Aku cuma kongsi je apa yang aku rasa. Tak apa, terima kasih. Sayang, betul ke awak dah ambil pekerja lain gantikan tempat Hani dekat pejabat tu? Ganti apa benda ni? Alah. Alah. Mesti dah komplot dengan baby ni. Ya Allah, apa benda ni, Liza? Abang ambil boyfriend baby ke kerja dengan abang? Awak ni pandai-pandai aja kan? Budak Johan ni kawan dengan Nadira, kawan baby. Tak ada kena mengena dengan baby lah. Yelah, tapi dia gantikan tempat Hani kan? Hello, kawan bercakap. Ada dekat parking ni dalam kereta. Kenapa? Okey, boleh, boleh, boleh. Ba. Budak yang gantikan tempat Hani, sia-sialah saya bercakap dengan Datin Seri Hanum tu. Dia dah pujuklah adik dia nak kerja dengan kita. Siapa adik dia ni? Adalia. Dia tinggal kat Paris. Datin Seri Hanum tu dah lama dah pujuk adik dia suruh balik, tapi dia tak nak. Inilah peluang dia nak pujuk adik dia dengan alasan kita nak bagi dia tawaran kerja dengan kita. Betul. Tapi kalau dia balik pun, belum tentu dia boleh ganti tempat Hani. Saya tetap pun interview dia dulu. Yang abang interview itu memang betul-betul layak ke?
Belum tahu lagi. Tapi budak ni pun bukan kerja tempat Hani. Saya suruh dia jaga administration. Macam pegawai takbir aja. Dia ni junior architect. Dulu cakap lain. Dulu cakap dengan saya, abang nak cari staff perempuan, bukan staff lelaki. Sekarang lelaki pula. Awak jangan risaulah, Riza. Kalau budak tu layak, kita ambil dia kerja. Kalau dia tak layak, sorry. Dia buat macam mana? Bos. Eh, Remy nak makan kat mana malam ni? Remy? Dia dah balik JB lah, bos. What? Bukan sepatutnya dia balik besok ke? Tapi dia ada tak puas hati sikit ke, bos? Macam dia balik tu? Tak puas hati pasal apa pun? Tak adalah. Dia kata bila dia datang sini, bos pula busy. So, dia balik terus lah. Lawak lah. Kenapa dia tiba-tiba sensitif satu pasal ni? Bos, macam aku bercinta dengan dia pula. Tapi dia dah jumpa Tajul belum? Dah. Tantak dia lah. Dia nak merajuk ke nak apa ke, tak kuasa aku nak layan. Ni, kau ada tips tak macam mana nak pujuk awet yang tengah merajuk? Merajuk? Ngamuk-ngamuk. Okey, semua file kontrak nanti awak simpan dalam ni. Dan nanti bila arkitek datang, buat kontrak, awak buat satu salinan, ini awak simpan dalam ni, okey? Pastikan simpan semua, jangan ada yang miss. Oh, di sinilah. Ya. Yeah. Oh. Ah, baru aku faham ni. Jadi ni lah awak sibuk sangat, sampai tak boleh nak angkat call saya. Doktor, kenapa marah-marah? Aku rasa aku sudah salah faham ni. Salah faham? Saya nampak depan mata saya tau, awak dan perempuan tu. Dengar dulu, aku baru saja mula kerja di sini. Banyak benda yang aku perlu belajar, jadi aku perlukan pertolongan dia untuk ajar sama aku itu saja. Jadi sekarang nak cakap yang awak sibuk sangat sampai tak ada masa dari saya. Aku nak bilang sama kau, aku perlukan satu tahun saja. Maknanya dalam setahun ni saya tak dapat hubungan dengan awak. Dalam setahun ni saya tak boleh telefon awak, saya tak boleh jumpa awak langsung macam tu. Doktor. Um,
Siapa tadi tu? Girlfriend awak ke? Ada girlfriend garang rupanya. Takut saya nak buang awak lepas ni. Ya, hendaklah. Selalunya dia tak begini. Aku minta maaflah sama kau. Okey. Bella. Jom pergi minum. Tak apalah, awak pergi dulu. Saya nak siapkan desain saya ni. Ini desain Bell Collection yang dah confirm tu kan? Saya tak puas hati. Saya takut macam mana kalau orang tak suka. Macam mana kalau apa yang Mia cakap tu betul? Bella, Mia tu dia bagi pendapat sebagai seorang individu. Awak tu pengamal fashion tau. Patutnya awak lagi tahu pasal awak punya design. Yakin? Kenapa nak ikut cakap orang? Tapi saya takut. Macam mana kalau saya salah? Tak payah takutlah. Dah buang sifat was-was awak tu. Jom kita pergi tenangkan diri minum dulu. Okey? Jom. Jom. Cumi, aku bayi ni, Kamal. Takkanlah kau selalu lupa sama aku. Hei, aku dah kenal kau lah. Wih, kau dari Kota Belut bahkan. Berapa lama sudah kau di sini? Aku baru je beberapa bulan di sini. Kau kerja apa? Sam, apalah kau punya driver ni banyak cakap. Sorry Miss Hazel. Aku tak sengaja tadi. Aku silap orang mungkin. Antara aku ke hotel sekarang. Bye. Lambat balik? Keluar Benji ke? Apa sebab pula Ira nak keluar dengan Benji? Dia telefon Mak bagi tahu dia nak bawa Ira pergi makan. Puyuhlah dia tu. Dia ingat Ira ni ada masa ke nak layan dia Mak? Ira ni dah kenapa? Orang nak buat baik pun susah sangat. Mak, dia tu buat-buat suci je Mak. Ira tahulah niat dia apa. Ira ni kenapa? Wah, makin melampau panggil Ira sejak kebelakangan ni. Orang tu nak buat baik je dengan Ira kot. Nak tunjuk besar kepala dah lah pagi-pagi pergi hamput orang tu. Ira ingat Ira ni siapa? Hah? Siapa? Sikit. Sibuk dengan Benji. Bos. Bos, kamu tahu ke aku jumpa siapa tadi? Siapa? Si Melur, bos. Melur, anak Pasir Amit yang jual ikan masin tu. Ah, tadi dia naik kereta aku. Lepas tu dia boleh buat-buat tak kenal aku pula, tahu? Jap. Kau tegur dia? Iyalah, tegurlah dia naik kereta aku kan. Kau ni bodoh ke apa? Hah? Si Sam dah bagi tahu kau, jangan tegur siapa-siapa time kau bekerja, Pak. Tidaklah, sebab dia pun macam orang kampung. Eh, walau mamakmu ada di dalam tu, kau jangan tegur dia. Kau faham tak? Dah banyak kali dah Ira cakap dengan Mak. Ira tak suka dia, tapi Mak tak pernah kisah. Kak Ira, apa ni bising-bising? Mak, cuba sesekali Mak ambil berat sikit perasaan Ira. Ini tak asyik nak menangkan orang luar je. Mak fikirlah antara Benji dengan Ira, siapa nak Mak? Kak Ira, kalau Kak Ira marah pun tak payahlah tinggi suara dekat Mak. Kau diam! Kau nak sibuk hal aku, eh? Aku nak stres ni dah lah esok aku dah cik malam. Mak, kenapa lagi tu? Mak tanya pasal Benji lagi, eh?
apalah, biarkan dia. Kau jangan jadi ambuk, Ma. Orang cakap satu kali itu, faham sajalah. Yalah, bos, aku minta maaflah. Tak sengaja, bah. Kamu tahu tak? Kenapa orang miskin macam kau ni tidak akan kaya sampai bila-bila? Daripada kau lahir sampai kau tua, mau mampus pun kau akan tetap miskin. Aku minta maaflah, minta ampun sama kau. Ni utak, ni utak. Macam utak kudang. Tak boleh pakai. Orang cakap satu kali itu, kasih fahamlah. Tak payah bawa macam balik-balik. Kau ingat, kau tu pemandu, jadi buat cara pemandu. Kenapa ni, Benji? Tak payahlah kau mau marah kamar macam tu. Dia pun ada perasaan juga, Pak. Kau ni datang-datang terus masuk campur ni, kenapa? Hah? Kau tu menumpang. Buat cara menumpanglah. Kenapa dengan Benji tu? Selagi jatuh.